Ya, selamat datang guys. Selamat datang di channel Cemilin Kuy. Kali ini saya lagi di depan Balai Desa Ketanon. Mau nyari makanan. Ada yang murah ini. Wah, Nyerang Burger. Ini ada burger harga 2.500-an. Coba lihat. Apa ada yang lebih murah dari ini? Sebelumnya kita lihat menunya. Nih, burger 2.500. Yang spesial 5,5 hot dog. Oke. Ini sih, Mbak. Ganggu enggak apa-apa ya? Ini burgernya 2.500-an ya? Kita pesen burger 1 yang 2.500. Terus es teh. Kebabnya ada? Nah, sama kebab. Kebabnya 2,5 juga. Okay. Itu ya. Kita lihat guys. Ini kebabnya kebab apa? Ayam. Oh, burgernya 1, kebab sama es teh nanti. Serba 2.500. Saya belum ada. Yes, enggak apa-apa. Nih, di sini ada selada nih.
Lettuce sih. Ada tomat, ada timun, saus-saus sama mayones. Ini esnya juga 2.500. Untuk lokasinya tepat di depan Balai Desa Ketanon, Gedung Waru, Tulungagung. Silahkan datang aja. Sekarang waktunya untuk mencoba apakah rasanya enak dengan harga yang cuma 2.500 sudah dapat burger. Iya, kita cek. Ini kebabnya. Kemudian ini burgernya. Rotinya besar ya. Jadi untuk burgernya sebesar ini, nah, untuk kebabnya segini, oh, dua jari. Kita coba dulu kebabnya. Jadi isinya tuh hampir sama kayak burgernya. Ada selada, ada sosis. Main lah. Jadi kalau kebab biasanya daging asap, daging sapi itu yang dipanggang. Kalau ini diganti pakai sosis. Sosnya lumayan enak. Enggak sembarang. Mayones juga enak. Kalau kulitnya masuk sih. Untuk sosis ya standar sosis. Harga segini lah ya. Enggak bisa ekspektasi tinggi. Tapi maknyos. Dengan harga yang segitu. Sekarang dilanjut burgernya. Besar banget ini rotinya, roti burgernya. Coba ya. Rotinya agak manis, kemudian sausnya sama kayak yang ngebet tadi, mat, nggak pahit. Biasanya kalau saya saus murahan itu agak pahit. Tuh, mantul kelamaan. Untuk dagingnya atau sosisnya.
ya rasa sosis gitu kan. Tapi makannya sebenarnya itu tadi beli es teh juga cuma karena gak ada esnya, cuma dapat teh doang. Tapi enak kok rasanya. Untuk tadi kebab sama burgernya rasanya enak, enak banget malam. Enggak terbayangkan padahal harganya cuma 2.500. Rasanya seperti itu, recommended. Untuk tempat jualannya ada di depan Balai Desa Ketanen, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Ada juga beberapa outlet yang lain cuma belum tahu lah di mana ya. Untuk jam bukanya dia udah buka mulai jam 9 sampai habis. Capcus ke tempatnya aja yang pengen merasakan kenikmatan kebab dan burger, dan yang lainnya hanya bermodal 2.500. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment biar channel ini semakin berkembang. Oke. See you.